Oke, pasti. Saya pasti memberikan keterangan di depan. Senin sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Aceh HM Fikri, Bupati Garut Jawa Barat, keluar dari ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Aceh menjalani pemeriksaan atas dugaan penipuan uang senilai $25.000 Amerika Serikat dengan saksi pelapor Rahmat Kurnia Jaya. Ya, saya diperiksa dalam kapasitas saya dan status saya sebagai saksi. Ya, sebagai warga negara yang baik, ya tentunya saya memenuhi panggilan ini. Adapun materi yang dipertanyakan tentang apa dan berapa banyaknya, itu sudah saya serahkan dan sudah saya beberkan semuanya di kepada penyidik. Polisi memeriksa Aceh sebagai saksi dan selanjutnya akan mengkonfrontir kesaksian Aceh sebagai terlapor dengan pihak pelapor Rahmat Kurnia Jaya. Rahmat adalah salah satu calon wakil Bupati Garut pengganti Diki Chandra. Oleh Aceh, Rahmat dijanjikan menggantikan wakil Bupati Garut Diki Chandra. Rahmat mengaku dimintai uang oleh Aceh sebesar $25.000 untuk meloloskannya sebagai wakil bupati. Agendanya untuk hari Aceh ini sendiri adalah ya, hari pertama Pak Aceh Fikri memenuhi panggilan kepolisian sebagaimana tuntutan proses hukum saya. Dan saya berharap bahwa ini ada titik bentuk apresiasi dari Pak Bupati menjawab proses hukum saya. Kak Aceh sendiri agendanya apa dalam surat panggilan di sini? Konfrontasi ya, dengan Pak Bupati yang... Sebanyak 8 saksi juga telah dimintai keterangan. Petugas membutuhkan waktu antara 2 hari hingga 1 minggu untuk menyelesaikan berkas hasil proses konfrontasi dan akan menetapkan status terlapor. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Aitno melaporkan.